Anggota Penggerak Komuniti Negara PKN Sarawak akan bekerjasama dengan anggota Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu Sarawak dalam misi membantu golongan yang memerlukan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Zuraida Kamarudin berkata, ini termasuk menjadi penggerak kepada dasar-dasar kerajaan. Mereka boleh gabung tenaga, boleh menguatkan lagi jentera, boleh menguatkan lagi pertalian ini dengan pengalaman yang diada oleh pada anggota penggerak Komuniti Negara, dengan pengalaman yang diada oleh Bersatu Wilayah Sarawak, maka saya percaya Bersatu akan menjadi satu parti yang akan membantu kerajaan pusat untuk terus dikekalkan dan juga mengekalkan kerajaan negeri wilayah Sarawak ini. Ujarnya setakat ini kira-kira 15,000 anggota di bawah PKN di Sarawak yang akan bekerjasama bersama Bersatu yang kini dalam proses pendaftaran keahlian. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menyempurnakan Majlis Perasmian Ibu Pejabat Penggerak Komuniti Negara Sarawak PKN di Petra Jaya, Kuching hari ini.